rekan-rekan pertanian ya. Kalau dilihat dari ini apa coba ini? Ini seperti bukan seperti ini serai ini bro. Ini serai. Tapi serai ini uniknya satu uniknya dia berkembang bro. Kita jarang-jarang lihat kembang serai. Yang ingin melihat kembang serai itu seperti ini. Ini kembang ini. Ah. Inilah dia kembang serai yang telah kita apa namanya cari-cari ya. Ini unik sekali kembang serainya seperti ini. Ya, kembang serainya seperti ulet ini ya. Bisa dilihat ya. Serai atau sereh. Sereh ini kayak manfaatnya ya. Biasanya diambil minyak asirinya atau juga diambil untuk bumbu dapur serai ini. Ini serai ini kalau ini nih kalau kita pelurut gini, ini pelurut apa namanya gini, ini tidak luka. Tapi kalau kita melawan ini, melawan ke sana, ini bisa sobek. Tangan kita bisa sobek karena tajam bro ini bro. Tajamnya itu karena ada rigi-riginya mana ya? Kelihatan enggak? Kelihatannya. Tuh ada rigi-riginya tuh. Ini bisa melukai tangan kita ataupun kulit kita ini. Dan kita akan lihat lagi kembang serainya. Kita lihat kembang serainya banyak sekali tuh. Kalau kawan-kawan ingin cari kembang serai ada di sini bro. Kembang serai kayak manfaat ini. Jarang-jarang melihat kembang serai seperti ini. Saya juga jarang lihat kembang serai kayak gini. Mungkin lewat video ini rekan-rekan bisa tahu yang namanya serai atau sereh. Mantap pokoknya lah ya.